Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Ya, topik kita kali ini membahas mengenai mengapa perlunya kita bermeditasi. Tentunya kalau meditasi itu tidak bermanfaat, Tentu tidak dianjurkan. Kemudian, kalau meditasi itu tidak membawa manfaat, tidak banyak orang yang melakukan. Dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang, tetap banyak orang yang melaksanakan meditasi. Melakukan meditasi, jadi kita harus berpikir bahwa kalau nggak ada manfaatnya, nggak mungkin orang melakukan ini. Sekarang kita tengok di dalam kehidupan hari-hari banyak orang yang mengalami susah tidur ketika ditanya apakah Anda banyak pikir selalu bilang enggak saya enggak mikir apa-apa. Kalau enggak mikir apa-apa, enggak -apa, mungkin enggak bisa tidur ya. <tik> enggak <tik> <tik> bisa tidur karena kan banyak yang dipikir. Lalu ketika dia jawab Hmm, saya nggak mikir apa-apa sampai segitu parahnya dalam arti pikiran aktif bekerja pun sampai dia nggak rasa hmm. seperti ini contohnya kalau orang yang biasa makan pedes hmm. makan cabai yang pedas-pedas hmm. itu makan cabai rawit satu hmm. ya nggak apa-apa nggak ada rasa nggak berasa gitu hmm atau makan makan cabai seperti yang biasa dia makan juga nggak kenapa-napa karena dia udah biasa hmm. tapi kalau buat orang yang baru memulai makan sesuatu yang pedas itu sedikit pun itu berasa kan begitu hmm. uh, sama juga dengan orang yang biasa pelan-pelan terakumulasi uh, apa namanya pikiran-pikiran yang memberikan kesan yang nggak enak yang memberikan ketidakpuasan kalau itu terakumulasi akhirnya kan pelan-pelan itu kan sedikit-sedikit dia numpuk-numpuk-numpuk sampai banyak juga dia nggak berasa hmm. kamu banyak pikir enggak saya nggak mikir apa-apa padahal kalau dilihat dari keningnya aja udah berkerut ya mukanya aja juga sebut aja mukanya juga lecek hmm. kan muka orang lecek <laughs> lecek tahu kan ya hmm. <laughs> kan orang yang mukanya pusing kan begitu kalau dibilang, nggak 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 mikir apa-apa. Terus lagi, selain itu, itu kan baru nggak bisa tidur. Ada nggak orang yang pelan-pelan sampai nggak bisa mengendalikan pikirannya? Uh, ada yang depresi kan? Begitu, uh, itu itu juga banyak lagi. Terus lagi, ada yang lebih parah, lebih parah, lebih parah lagi, sampai udah dia uh, nggak tahu yang benar, yang nggak benar tuh, dia udah nggak tahu kan gitu. Lalu sekarang kita masuk, kenapa sih kita harus bermeditasi? Coba kita lihat nih ya. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, pikiran kan kerja terus. Kerja, kerja, kerja terus. Kalau pikiran ini nggak dikasih istirahat, terlalu capek dia. Terlalu capek, terus juga efeknya juga ke fisiknya kita. Coba seandainya sekarang cara hidup kita begini, Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita bermeditasi dulu, seberapa, seberapa aja lah kemampuannya. Karena kalau pemula mungkin hitung menit, lima menit, sepuluh menit. Kalau yang udah lebih terbiasa barangkali setengah jam, satu jam, atau bahkan kan lebih gitu. Coba bayangkan, sebelum meditasi, pikiran dibuat tenang dulu, dibuat enak dulu setelah itu melakukan aktivitas ak melakukan aktivitas hari ini atau setiap harinya diawali dengan ketenangan diawali dengan konsentrasi jadi menjalani kehidupan yang begitu semeraut itu dengan ketenangan dengan keteraturan kan enak hidup begitu nah lalu kan pikiran bekerja 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 capek pikirannya malam sebelum tidur meditasi lagi kan jadi awal kehidupan setiap harinya diawali dengan ketenangan, diakhiri lagi dengan ketenangan. Kan tidurnya juga nyenyak gitu. Terus lagi, kenapa sih banyak orang yang walaupun udah tahu manfaat dari meditasi, kenapa masih enggak pada minat kan gitu ya? Karena kalau hasil meditasi, mm, memang setiap orang beda-beda. Cuman secara umum eh, karena gini ya kalau kalau pemula ketika ia akan melakukan meditasi tentu kan sebelum mencapai hasil yang barangkali mencicipi ketenangan walaupun sebentar itu kan harus berhadapan dengan rintangan-rintangan batinnya entah dengan nafsu keinginan dengan niat jahat dah, dengan kela, apa namanya kemalasan, kelambanan, kegelisahan, keraguan raguan itu dia harus menghadapi itu semua. Jadi memang uh, awalnya tidak nampak hasilnya awalnya, awalnya tidak nampak hasilnya. Padahal ketika kita bekerja, berusaha, bermeditasi, melatih konsentrasi kita, melatih kesadaran kita, walaupun belum nampak hasilnya, ketika kita Melakukan meditasi berhadapan dengan rintangan-rintangan batin mampu menghadapi dan melampaui rintangan batin, walaupun sedikit-sedikit itu sebetulnya udah ada tenaga yang menyegarkan di dalam batinnya. Kita cuman banyak orang yang gak sabar, apalagi sekarang zamannya semua maunya instan, maunya begitu. Duduk meditasi mau langsung konsentrasi, duduk meditasi langsung tenang, duduk meditasi langsung kesadarannya kuat nggak bisa begitu. Nggak bisa, kecuali orang yang dari kehidupan yang lalunya pun memang sudah melatih sedemikian rupa, begitu dia mulai lagi di kehidupan yang ini, nggak perlu waktu yang lama. Tapi kalau orang yang tidak melatih, untuk yang belum melatih di dalam kehidupan-kehidupan kehidupan yang lampaunya, ya dari sekarang memang nampaknya berat. Karena apa? Rintangan batin kita yang bikin sendiri. Kemudian kita ketika kita akan menerobos menghadapi rintangan-rintangan batin, tentu kan kita akan mengalami penderitaan-penderitaan gitu. Nah, mengenai penderitaan ini ada istilahnya begini ya. Ketika tindakan itu dilakukan, kita menderita. Dan tindakan ini dilakukan, kita menderita dan akan mengail penderitaan. Ketika tindakan dilakukan, menimbulkan kesenangan tapi akan mengail penderitaan. Ada lagi yang ketika tindakan ini dilakukan menderita tapi mengail kebahagiaan. Yang keempat, tindakan yang dilakukan ini saat melakukan ini kita bahagia dan mengail kebahagiaan. Kalau ditanya pasti orang mau yang keempat. Ya, pasti mau Ketika dilakukan bahagia dan mengail kebahagiaan, nah, untuk dapat yang keempat, mesti melewati yang ketiga. Ketika dilakukan, di antaranya harus melewati yang ketiga. Ketika dilakukan, membawa penderitaan, tapi mengail kebahagiaan. Sekarang, contoh yang pertama dulu lah: tindakan apa sih yang ketika dilakukan uh, menderita dan mengail penderitaan? Kira-kira tindakan apa tuh? Hmm, itu yang ketiga. Ah? Mencuri. Mencuri. Mencuri ketika uh, dilakukan kan menderita dalam arti kata kan was was kan. Ketahuan apa enggak gitu kan was was. Ah menderita. Kemudian dia akan mengail penderitaan. Mengail penderitaannya di mana? Belum karma buruk itu berbuah tuh belum tuh. Kan udah was was terus. Ketahuan nggak? Ketahuan nggak? kan terus dia menderita ketika dilakukan menderita dan setelahnya juga menderita setelah melakukan menderita belum lagi ketemu buah dari penderitaannya karena kalau si pencuri ini juga kehilangan dia juga kan marah kan ada istilahnya mmm, kalau perampok dirampok juga kan marah <laughs> gitu kan e merasa menderita kan mm -mm. nah terus apalagi yang kalau dilakukan menyenangkan tapi dia mengail penderitaan. Minum minuman keras. Minum minuman keras ya? Ketika dilakukan menyenangkan. Hmm. Tapi dia akan mengail penderitaan. Dia mabuk, kesadaran dia lemah. Entah dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu pasti kan gitu. Kesadarannya kan melemah. Nah, selain itu ada lagi yang ketika dilakukan menyenangkan. Apa? <coughs> terus mengail penderitaan itu malas juga begitu nih makanya didik anak-anak jangan malas ketika dilakukan menyenangkan banget ya tapi dia akan mengail penderitaan coba kemalasan apa yang kalau dilakukan itu nggak menyenangkan mau meditasi malas ah tidur dulu ya mau belajar malas ah main game dulu mau kerja malas ah nonton dulu atau apa dulu kan itu kan mengayal penderitaan. Kemudian yang ketiga, ketika dilakukan menderita tapi mengayal kebahagiaan. Meditasi di iya. antaranya. Di antaranya meditasi. Ketika dilakukan memang menderita. Tapi kalau ini mengayal kebahagiaan kenapa enggak gitu. Terus lagi kita harus berkepentingan begini, pikiran ini setiap kali berinteraksi, gitu kan, dengan objek-objek, pikiran dia selalu bekerja, selalu bekerja, dan sangat letih. Gitu, pikirannya sebetulnya sangat letih. Nah, ketika meditasi, dibikin tenang, dibikin jernih, dibikin mampu melihat ke kedalaman batinnya masing-masing. Nah, keuntungan kita meditasi, selain kita menjadi lebih tenang, kemudian kita bisa melihat kedalaman diri kita masing-masing. Akhirnya kekotoran batin yang tadinya kita tidak ketahui, kita menjadi tahu. Karena kita menjadi tahu, siapapun orangnya kalau kotor pasti nggak mau. Jadi ada sifat yang alami, ini mau melepaskan kekotoran batin. Jadi memang sifat alaminya kita, begitu melihat ada kekotoran batin, pasti kita nggak mau. Karena kita nggak mau jadi orang yang jelek, kita nggak mau jadi orang yang jahat. Nah otomatis ada satu dorongan untuk melepaskan-melepaskan itu. Kalau ada dorongan untuk melepaskan kekotoran-kekotoran batin kita dan itu dilakukan, itu artinya kita menghentikan produksi menghentikan pabrik-pabrik mm, eh -pabrik, seumpamanya pabrik ya. Menghentikan kerjanya pabrik-pabrik yang melakukan atau yang memproduksi barang-barang yang tidak berguna gitu. Kan berarti sebuah keuntungan buat kita. Jadi kepentingannya apa sih meditasi? Untuk bisa menyelam ke dalam batin dan mampu mengeluarkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat gitu di dalam hidup ini. Jadi lagi-lagi ini kepentingan siapa? Kepentingan kita. Memang saat saat melakukan meditasi tidak dipungkiri ketemu pegel, kesemutan lah, sakit pinggang lah, apa banyak sekali gitu. Mungkin kram kakinya, nggak masalah nanti lama-lama juga ketemu selanya tahu bagaimana supaya rileks gitu. Dan terus itu yang kepentingannya kita ini meredam gejolak pikirannya ini. Terus akhirnya di dalam meditasi karena mampu meredam gejolak pikiran, kemudian juga mampu mengarahkan pikiran ini menjadi terkendali. Saya mau tanya begini ya. Ini kita kembali, oh kemarin aja di jalanan masih ngelihat ada polisi naik kuda ya karena katanya di New York itu kan macet uh, jadi uh, apa ada polisi patroli pakai kudahan nah, sekarang kita cerita kuda, dari zaman sekarang pun di kota yang besar pun masih ada kuda dipakai nih seandainya kita tahu ada kuda yang liar, ada kuda yang tidak liar, dalam arti kudanya jinak, kita mau mau naik kuda yang mana? kenapa sih mau yang naik yang jinak? iya uh, karena jinah kan gampang dikendalikan. Kalau gampang dikendalikan, berarti kan kita aman. Karena kita juga tidak mau terjatuh kan dari kuda. Nggak hmm. mau celaka kan dari kuda. Kita mau nyaman. Terus kenapa kalau naik kuda yang liar kita nggak mau? Karena takut jatuh, bahaya. Kalau jatuh doang, mending kan gitu ya. Itu bisa gukar otak, bisa apa. Cuman jatuh doang begitu aja, mendingan. Tapi ada efek-efek yang lainnya gitu kenapa kita nggak mau naik kuda liar? Oh karena ya akibatnya demikian. Kenapa kita mau yang jinak? Karena mudah dikendalikan. Nah sekarang yang kita pikir begini, naik kuda liar aja kita nggak mau. Coba bayangkan bagaimana kalau hidup kita dibawa sama pikiran liar. Naik kuda liar bahaya. Bagaimana hidup kita dibawa oleh pikiran yang liar masih jauh lebih bahaya. Coba bayangkan kalau hidup kita dibawa oleh pikiran yang jinak, pikiran yang terkendali, pasti aman, pasti selamat, pasti bahagia, pasti bahagia. Iya. Ingat pikiran pemimpin, pelopor, pembentuk dari segala sesuatu. Jadi kalau pikiran kita ini dibentuk dengan pikiran-pikiran yang baik, dipelopori dan diarahkan ke sana, jadilah baik kan gitu kalau dipimpin dipelopori oleh pikiran yang liar liar hidupnya kita ngeri ya? kalau hidup dengan pikiran yang liar sangat mengerikan jadi di situ kita berkepentingan kenapa kita bermeditasi karena kita harus mempunyai pikiran yang terkendali pikiran yang sudah dijinakan gitu karena kalau pikiran yang tidak terkendali naik kuda liar segitu bahayanya tapi kalau pikiran yang tidak terkendali jauh lebih bahaya And ini urusannya samsara, lahir mati, lahir mati kita sendiri kan, dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Ya. Jadi kalau orang masih cengeng saat meditasi ketemu sakit sedikit, ah nggak mau saya sakit, pegel, aduh itu terlalu lemah itu, itu uh, susah untuk apa namanya masuk ke alam-alam yang bahagia, masuk ke jalur-jalur yang bahagia susah orang-orang cengeng, orang-orang lemah itu susah sekali. Jadi untuk hidup ini harus kuat. Harus apa ya namanya ya mempunyai semangat gitu, gigih dalam berjuang. Oke, siapa yang mau bertanya? Ya silahkan. Harus ada guru pembimbing gak? Uh, sebaiknya memang ada guru pembimbing. Apalagi ya di zaman sekarang yang kita ketahui lah ya di zaman sekarang terlalu banyak cerita-cerita tentang meditasi, arahan-arahan meditasi, ternyata tidak mengarah kepada ketenangan dan tidak mengarah kepada kebahagiaan. Hmm. Itu satu perlunya guru apa guru pembimbing dan satu hal lagi perlu motivasi yang baik dari dirinya sendiri. Jadi meditasi ini sebetulnya tujuannya mau apa gitu? Jadi mesti ada motivasinya. Karena kadang-kadang ada orang yang uh, meditasi itu motivasinya seperti uh, apa yang sudah kita dengar katanya ada yang buat gaya-gayaan gitu. Ada yang buat akhirnya dalam arti keren-kerenan dan kemudian siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat kan gitu. Jadi ada untuk tujuannya untuk sombong. Jadi motivasi mesti benar. Meditasi ini motivasinya apa? Begitu tujuannya benar itu akan mengarah ke sana dan akan ketemu juga ya dengan tunjangan jasa kebajikan tentunya ya dengan akan ketemu juga ya guru-guru yang mengarahkan ke arah yang benar gitu ke arah ketenangan ke arah apa kebijaksanaan ya pandangan-pandangan yang lurus ya. ini ya, memang perlu guru pembimbing kalau nggak ada gimana nggak ada guru pembimbing pertama motivasinya aja dulu yang benar gitu karena pikiran pelopor pemimpin pembentuk pasti akan terarah. Dan mesti tekun. Kalau meditasi benar-benar mesti tekun. Mesti sabar, mesti ulet. kita. Gitu. Dan kita harus ingat, yang namanya meditasi, ini pasti kita akan berhadapan dengan rintangan batin kita, dengan belenggu-belenggu yang kita bikin sendiri, dengan godaan-godaan juga yang kita bikin sendiri, ini pasti. gitu. Jadi kalau kita meditasi ketika menghadapi ini, kita harus ingat saya harus melampauinya. Karena kalau tidak melampauinya, tentu akan di bawah kekuasaannya gitu. Akan dibawa kekuasaan rintangan, belenggu, godaan, gangguan. Ya. Jadi ingat baik-baik setiap kali ada rintangan batin, ya, harus maju terus untuk melampaui itu. Jadi jangan menyerah. seperti saya ada OCD begini, Apakah menunggu sampai 10 dulu atau enggak sebetulnya sih nggak apa-apa sebetulnya sebetulnya nggak apa-apa sebetulnya asalkan asalkan begini asalkan ketika apapun yang muncul nih ya syaratnya satu aja apapun yang muncul hanya dia menyadari tidak berkomentar sama sekali jadi misalnya ketika menyadari kan pertama menyadari nafas masuk, nafas keluar. Mana tahu saat proses penyadaran itu muncul bentuk pikiran dan ketika muncul bentuk pikiran itu harus disadari bentuk pikiran hanya sebagai bentuk pikiran. Cuman menyadari aja bentuk pikiran apa sih itu yang kita ingat. Oh saya ingat itu kan muncul tutup dia kan ke permukaannya muncul. Cuman tahu aja oh ingat ini ingat itu cuman tahu aja. Kemudian ketika menyadari pikiran sedang berpikir, ada objek pikiran, kemudian pikiran berinteraksi dengan objeknya ini, kan terjadi proses berpikir kan. Cuma menyadari aja ini pikiran lagi mikir ini. Nggak nyebut, tapi cuma menyadari aja. Asal mampu melakukan itu, selamat semua, pasti sembuh. Pasti sembuh ya. Dama, minum obat dama, penyakit apa aja sembuh. Sampai sekarang masih minum obat aja. Iya. Yeah. Kalau nggak minum obat nggak bisa tidur. Yeah. Nah, coba dua hari uh, pengen coba. Janganlah, mesti uh, apa di bawah pengawasan dokter kan. Nah. Ya, yeah. terus maksud saya selain minum obat yang demikian harus minum obat dama hmm. Minum obat dama sembuh. Untuk meditasi jangan banyak-banyak dulu lah. Berapa yang aman, yang kuatnya berapa. Ada seorang ibu memulai meditasinya tadinya non budhis Begitu mengenal tentang meditasi. Ngerti manfaatnya, maksudnya dari mendengar, mau coba dicobanya dari satu menit. Dari satu menit akhirnya bisa satu jam lebih, ya. dan kemudian manfaat yang dia rasakan begini: dia itu apa namanya, pemberang ibu ini, pemberang terus meditasi satu menit aja, awalnya mesti pakai timer. Kalau nggak matanya ngebuka melulu. <laughs> Belum semenit, matanya ngebuka melulu. Akhirnya terus, terus, uh, ya lumayan lah, dua menit, 3 menit, akhirnya uh, meditasi duduk sama jalannya, yang saya tahu terakhir itu sekarang orangnya udah meninggal satu jam lebih. Nah, sekali waktu, waktu ibu ini ke pasar, pembantunya masak susu. Terus, mungkin lupa kali, banyak kerjaan kali ya. Udah gitu, susunya meluap sampai udah pada gosong, tapi api masih nyala. Ibu ini pulang, nyium bau gosong kan langsung ke dapur. Begitu langsung ke dapur, dia lihat, ya udah dia cuma matiin kompornya aja. Dia duduk, dia panggil pembantu buat ngebersihin kompor. Oh enggak, dia sebelum duduk dia panggil pembantunya untuk bersihin kompor. Terus dia duduk, begitu duduk dia kaget. Eh, kok nggak marah ya? Gitu. Dia kaget, Kau nggak marah ya? Nah itu udah manfaat meditasi. Jadi pelan-pelan dia itu kerja, menuntun, ya. menuntun, benar menuntun, menuntun benar. menyejukkan ya, ya, menuntun ke arah yang benar, ya. Hmm. Hmm. Menyucikan kesadaran apa yang kita pikirnya itu sulit layani. Pikiran itu sudah dulu, oh sibuk deh. <laughs> apa yang budi kerjakan? Apa yang sibuk? Melayang sendiri aja Ya. Yeah. Begitu kita duduk meditasi, pikiran kan sibuk, melayang kemana-mana, istilahnya berkeliaran, kan? Begitu kan, istilahnya berkeliaran. Sekarang begini: kalau kita begitu kita duduk meditasi, kita coba sekian lama, pikiran ini berkeliaran, seharusnya kita mikir, "ini kalau tidak dilatih, ini bagaimana nih jadinya?" Kalau kita nggak meditasi, kita nggak melatih, nggak menjinakkan pikiran kita, ini bagaimana jadinya? Jadi walaupun ini berkeliaran, tetap kita harus melatih. Pertanyaannya kenapa itu berkeliaran? Maaf, karena pikiran ini terlalu dominan kerjanya. Di antara pancakanda ini kan, ada apa namanya, ada materi, ada pikiran, ada perasaan, ada pencerapan, ada kesadaran. Pikiran ini kan aktif sekali. Kerjanya itu aktif sekali ya. Kan? Jadi begitu mau dilatih untuk jina karena ada kebiasaan gerak otomatis yang aktifnya ini, liar dia. Nah, sekarang semakin liar, kita harus semakin mengerti kehidupan saya berarti dalam keadaan bahaya. Kalau keliaran pikiran ini tidak dijinakan, bahaya hidup ini. Karena seperti cerita tadi, naik kuda liar aja kita takut, apalagi hidup dibawa dengan pikiran yang liar. Dengan demikian muncul rasa takut membiarkan keliaran pikiran mau nggak mau muncul semangat untuk tekun dalam meditasi. Jadi mesti ada yang ditakuti gitu, takut banget nih kalau pikiran ini liar. Ya, jadi harus ada apa namanya upaya dari dalam diri sendiri. Kemudian jangan jadi manusia yang cengeng lah, jangan jadi manusia yang lemah. Saya kadang-kadang melihat -kadang ada anak-anak remaja atau mungkin juga orang tua yang tidak bersentuhan dengan meditasi. Kadang-kadang begitu mendengar cerita tentang meditasi, mendapat ajakan untuk meditasi, itu seperti orang cacing kepanasan. Saya nggak mau, saya takut, saya ngeri. Apaan meditasi? Saya nggak sanggup. Pokoknya uh, repot untuk penolakan-penolakan. Orang-orang ini ngeri ngelihat meditasi kalau kita ngeri ngelihat orang yang takut sama meditasi. Ngeri banget. Kalau orang yang takut sama meditasi, untuk kita itu kita ngeliatnya ngeri banget. Ini dia mau bawa kemana hidupnya dia. gitu. Di dalam keliaran pikiran, mau dibawa terus di dalam pikiran yang tidak terkendali dan memimpin perjalanan hidupnya. Coba bayangkan kalau naik kapal, nah kodanya tidak terkendali, nah kodanya liar nggak sampai ke tujuan, nggak sampai. Hmm. Ada satu kegunaan saya ya. Hmm. Dia kadang muncul, dia bisa melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Hmm. Hmm. Saya bilang itu kalau selalu meditasi untuk lebih mengarahkan. Tila, Aisy saya takut kalau tiap kali saya duduk meditasi berjangka mata, uh macam-macam itu bermunculan, Yang mengganggu dia, dia begadang. Uh, untuk itu, itu belum tentu seperti yang dia maksud. Kemungkinan itu memang begitu dia tutup mata, muncul ingatan-ingatan itu, gambaran-gambaran seperti itu yang memang udah ada di dalam pencerapannya. Jadi, uh, kalau diteliti lagi, belum tentu seperti demikian adanya. Kemungkinan itu dari ilusinya, halusinasinya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi yang harus dilakukan ketika meditasi gambaran apapun yang bermunculan, jangan berkomentar, jangan kasih merek. Oh ini adalah yang menyeramkan dan segala macam. Ini gangguan apa jangan. Jangan lihat sebagaimana adanya gambaran itu muncul gitu. Kalau tidak melihat sebagaimana apa adanya, nah, kekacauan lagi karena kan ada merek-merek lagi kan. Nah akhirnya yang muncul lagi buah-buah pikir lagi, bergulir lagi, berkelana lagi pikirannya. Kenapa yang mengerikan muncul? Karena dia pernah melihat gambaran itu. Entah di TV, entah di gambar, atau dia merekayasa sendiri, Kan ketika kita masih kecil ditakut-takuti misalnya, oh di ruangan gelap sana ada hantu yang seremnya kayak apa. Walaupun orang tua kita atau orang dewasa yang menakut-nakuti kita tidak memberi gambar, tapi kan kita membuat gambaran itu sendiri di dalam benaknya kita. Belum tentu. Belum tentu, ya belum tentu itu yang dia lihat gitu karena sangat banyak kemungkinannya pikiran ini geraknya cepat sekali jadi seandainya pun itu yang dilihat ya memang makhluk-makhluk itu ada, kenapa ya nggak kenapa-napa kan? Dia pun ya punya hak asasi untuk menjalani hidupnya kan begitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang mengenai kail ya? Ya, yang tadi kan kita cerita kail itu. Kalau misalnya uh, kail yang ketiga tadi kan kita masuk ke meditasi ya, waktu dilakukan menderita tapi dia mengail kebahagiaan. Nah setelah meditasi ini tekun-tekun-tekun terus dilakukan, ketika kita melakukan meditasi lagi saat melakukan kita bahagia dan kemudian juga menghasilkan kebahagiaan. Kan ada orang yang me meditasi itu memang udah merupakan sebuah kebahagiaan saat dia melakukan dan setelahnya pun dia bahagia. Enak sekali itu. Dan juga perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik misalnya bagi orang yang pertama tidak meng saya pernah dengar cerita dari orang yang hmm, boleh dibilang dari ceritanya sih dia nggak nggak berdana dah gitu dah. Hmm. Terus ketika mendengar ceramah tentang dana, dia yakin bahwa ini betul dan ini harus dilakukan gitu. Dia mengalami kesulitan untuk dana karena sifat kikirnya itu. Akhirnya dia cari, dia usaha. Pelit dia punya, tapi niat baik untuk berdana juga dia punya. Akhirnya dia usaha, dia cari barang apa yang dia bisa berikan, dia belajar dari barang rongsokan yang ada di rumahnya. Barang-barang rongsokan yang udah mulai habis, dia dana lagi yang lain yang lebih baik-lebih baik tentunya akhirnya sampai dana dalam jumlah besar pun dia mampu. tapi prosesnya begini, waktu yang dia mau belajar berdana itu apa namanya keadaan ekonomi sedemikian. nah ketika terus belajar-belajar berdana, keadaan ekonominya meningkat, 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 sampai akhirnya berdana dalam jumlah yang apa ya cukup besar dia mampu lakukan itu gitu. Jadi saat dilakukan pertama-pertama dia menderita, lama-lama melakukan itu dengan ringan, dengan bahagia gitu ya. Dan akhirnya masuk ke kategori manusia yang dermawan, gemar berdana, berarti manusia yang memposisikan dirinya mendapat keuntungan yang paling besar. Gitu. Kenapa sih bisa dapat keuntungan yang paling besar? Karena yang ada dia gunakan sebagian, dia daur ulang lagi dari harta yang atas nama menjadi harta yang sebenarnya, kan begitu? Ketika dia harus melanjutkan perjalanan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, dia udah punya topangan, udah banyak topangannya. Nah, ketika mendapat topangan, hidup dengan kenyamanan, kesehatan, dan semuanya, ya, dalam segi materi terjamin. Setelah itu dia mau melakukan tindakan yang lebih baik, kan dia punya peluang yang lebih baik lagi. Dan ingat semua jasa kebajikan yang kita lakukan harus kita tujukan demi pencerahan. Bukan untuk apa namanya, untuk kekayaan gitu. Itu mau otomatis orang yang dermawan gemar berdana pasti makin lama makin kaya. Tapi tetap mesti ditujukan, hatinya harus kuat, mesti ditujukan demi pencerahan, demi pencerahan, demi pencerahan gitu. Bukan rahasia ya orang dana makin lama makin kaya bukan rahasia itu. Uh -uh. Supaya apa tadi? Supaya uh. kita temu jalan coba gitu. itu. Ya uh, betul. Uh -uh. Supaya masuk ke jalur yang benar gitu. Kan kalau orang misalnya berdana, kemudian secara materi juga kan makin banyak makin banyak. Kan ada istilah ada gula ada semut itu mesti hati-hati itu. Orang-orang nah, yang tidak baik pun kan mau memanfaatkan orang yang berjaya. Gitu. Jadi pokoknya apapun yang dilakukan ingat demi pencerahan, yang hal-hal yang baik ya demi pencerahan demi pencerahan. Bukan yang nggak tahu kok barang yang didanakan juga berguna. Bukan nggak tahu barang yang didanakan juga bisa memberikan kesenangan ya tahu kan gitu. Cuman ya demi pencerahan ini sendiri maka itu dilakukan. Jadi untuk topangan-topangan pencerahan ini harus dari berbagai segi. Dari dana, dari sila, bawana kan begitu. Nah, bawana kan batin kan berkembang terus. Setelah batin berkembang terus, akhirnya kan mampu masuk ke dalam posisi menjalankan sila samadi dan panya kan. Karena berkembang-berkembang menjalankan sila tadinya katakanlah belajar, lama-lama kan dengan kualitas yang lebih bagus, lebih bagus lagi dan akhirnya memang menjalankan silanya dengan lurus kan. Ketika menjalankan silanya dengan sebaik mungkin, ditopang lagi dengan meditasi, cepat berkembang untuk menimbulkan panya ini. Cepat sekali. Dan dengan kebijaksanaan yang muncul akan menopang lagi pelaksanaan sila yang lebih baik. Menopang lagi pelaksanaan samadhi yang lebih baik. Dari yang lebih baik, lebih baik menopang lagi ke panya yang lebih baik. Terus, terus bergulir gitu. Nah, selain ini, ya selain sila sama panya kan ada dana. Walaupun sudah menjalankan silanya sudah lebih baik, sudah lurus menjalankan sila, karena kebiasaan berdana ini ada kan ini juga nggak lepas. Jadi topang dari berbagai segi ini harus ditunjang gitu. Ya untuk pencerahan kan, untuk kebahagiaan kita ya. Siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Ya, itu kenapa mm. kita berdana uh, bisa menjadi lebih baik ya? ya? Kenapa berdana itu bisa menjadi lebih baik kan? Begini. Berdana berarti ada lahan, umpama umpama kayak petani. Petani mau menanam ben, menanam benih, tentu kan harus ada lahannya kan? Ada lahannya, ada si petaninya, ada benihnya. Nah, setelah si petani ini menanam benih di lahan, tentu kan petani ini kan akan panen nah ketika berdana ini ada lahannya sebut aja lahannya eh sebut lahan aja dulu ya terlepas dari kemoralan dari lahannya ini ya ada lahannya ada pengolahnya ada benihnya kenapa ketika menanam ini eh, ketika apa namanya berdana hmm, makin makin sejahtera lah ya seseorangnya karena benih adalah sebuah janji saya mau cerita dulu ada cucu, ini bukan nama kakek, cucu sama nenek yang lalu kan nama kakek. Ini cucu sama nenek, neneknya tahu kalau si cucu ini suka jagung. Nah neneknya memang berkebun jagung, lahan udah dibersihin, lobang udah disiapkan, si cucunya mah tinggal naroin jagung aja, nah butir-butir jagung. Nah saat naruh butir-butir jagung itu, si cucu kan udah kebayang nih makan jagung yang memang dia suka. Nah akhirnya keluar kata-kata begini. Nek, benih kan sebuah janji ya." Lalu neneknya nanya, "Kenapa kamu bilang begitu?" "Ya kan sekarang kita nanam ini jagung, nanti kan kita bisa panen." "Oh iya, benih sebuah janji ya, betul," kata si neneknya. Nah, sekarang si cerita cucu ini sama juga dengan kita ketika kita menanam perbuatan baik, sebut aja berdana. Ketika kita berdana itu kan berarti kita menyemai benih. Kayak jagung sekarang satu lobang berapa sih? Paling dua atau tiga lah. Kalau satu katanya takut gagal, sayang kan? Ditaruh dua butir atau tiga butir. Sebut aja jadinya satu lah, anggaplah jadinya satu. Tumbuh satu. Kalau jagung kira-kira satu pohon itu bisa berapa bonggol itu? Lima. Ya, bisa ada lima atau kadang cuma dua, kadang cuma tiga, ada enam juga. Sekarang ingat aja satu bonggol jagung berapa bijinya itu? banyak iya jadi benih adalah sebuah janji jadi kalau kita belajar damai kita bisa dari uh, proses alam yang terjadi ketika nanam jagung satu biji tumbuhnya banyak iya benih sebuah janji lalu ada nggak sih pohon yang ditanam nggak menim, apa nggak memunculkan buah ya adalah pohon uh, bukan cuma pohon bunga ada pohon juga yang bunganya juga nggak dinikmati ada juga kan? Tapi menjanjikannya apa? Menjanjikan keteduhan, menjanjikan memberikan oksigen yang bagus, kan gitu. Tetap benih adalah sebuah janji. Jadi kenapa kalau orang dana itu, kok bisa sih makin hari makin makmur, makin sejahtera? Bisa. Nah sekarang kita pikir itu kan kalau dana benih yang positif, kan Nah kalau yang negatif juga sama benih itu sebuah janji. Misalnya ada orang yang misalnya mencuri Nah, ketika dia mencuri kan dia menanam tindakan mengambil barang yang tidak diberikan. Ketika dia nanam itu ingat benih adalah sebuah janji. Ketika kita nolong orang kita pikir nolong satu orang ternyata mungkin nolong satu keluarga kan gitu. Jadi nggak heran kalau orang yang apa, rajin berdana makin lama makin makmur itu nggak heran. Karena ya jalannya dia dia buka sendiri jalannya. Nah nah kemudian mengenai apa namanya hmm, tadi kan kita bicara tentang ladang petani dan benih nah ladang ini ini orang yang nerima kalau orang yang nerimanya ini moralnya baik apalagi yang nerima ini arahat waduh itu ladangnya subur sekali kalau arahat ladangnya subur sekali terus kalau petani yang mengolah ini juga silanya baik Terus dananya ini benihnya ini juga benih yang unggul kan ada orang yang ngasih begini ada yang berdana seperti jenisnya ini seperti berdana ke kan kalau zaman dulu ada istilah budak ya berdana ke budak jadi barang-barang yang mungkin udah jelek sekali udah apalah udah tidak disukai kualitasnya rendah ada juga yang berdana seperti ke uh, dirinya sendiri apa yang dia pakai. Itu yang dia danakan juga, kan? Gitu terus. Ada lagi orang yang berdana, seperti dana ke orang yang dihormati, seperti kemajikan lah, ke raja lah, ke siapa Pokoknya, berdana yang lebih baik dari yang dia pakai. Jadi, bibit yang didanain juga beda-beda. Jadi, ada yang apa ya? Bibitnya kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya menengah, kualitasnya yang unggul. Pokoknya, selebihnya hidup itu pilihan mau nanam di ladang yang mana, terus uh, mau mengolah dirinya juga seperti apa, mau memilih benih yang ditanam seperti apa? Udah hidup mau pilihan, tinggal pilih aja mau dapatnya apa ya tanamnya itu, gitu. Sama dengan kalau mau pikiran tenang, pikiran damai, terkendali banyak-banyak meditasi, banyak-banyak melatih diri di sana. Tentunya harus ditopang dengan melaksanakan sila kalau tidak ditopang dengan pelaksanaan sila, karena meditasi itu juga perlu pengendalian diri gitu, perlu tenaga gitu. Kalau udah ada tenaga pengendalian pengendalian diri saat meditasi, ketika berhadapan dengan rintangan batin dengan segala macam yang muncul dari kekotoran kekotoran batinnya kita, kita mampu menghadapi itu karena memang tenaganya udah dibikin. Gitu. Jadi itu perlunya topangan-topangan kayak gitu, ya. Jadi harus mengerti meditasi memang. Wajib dilaksanakan bagi siapa yang mengharapkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan buah dari pikiran yang terkendali. Ya, ya, selamat berjuang terus dalam hidup. Semoga semakin hari pikiran kita semakin terkendali. Semoga semakin hari batin kita semakin bersih. Sabe sata bawantu suki tata sadu sadu sadu.